Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Selamat datang lagi di channel kita di Blog Bebas. Terima kasih banyak yang masih support lagi ya dengan channel ini. Dan kita ucapkan, admin ucapkan selamat menyambut hari Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa untuk rekan-rekan ya. Dan untuk video kali ini, admin sharing sebuah desa atau suasana desa atau kampung di Indonesia. Selain bisa menikmati suasana kampung yang seger dan alam ini, Anda juga bisa ya berwisata kuliner di kampung ini ya. Mungkin video ini bisa sedikit banyak memberikan informasi untuk rekan-rekan yang dari Malaysia ya, jadi tahu suasana kampung atau desa di Indonesia ya. Oke, jadi ini adalah tempat wisata kulinernya, yaitu pembuatan kue mueh, yaitu jenang, atau kalau di Malaysia mungkin disebutnya dodol, teman-teman. Di sini selain Anda bisa membeli kue muehnya atau dodolnya, itu Anda juga diberi kesempatan untuk membuat sendiri atau untuk mengaduk dodol itu ya. Di sini diperbolehkan. Untuk nama kampung ini atau desa ini adalah Rejo Winangun, terletak di Kecamatan Kademangan dan masuk area Jawa Timur, teman-teman. Oke, ayo ikuti videonya, semoga bisa menghiburkan Anda-anda semua ya. Oke, di sana nampak sebuah pembangunan musola yang belum siap ya, teman-teman. Dan selain Anda bisa berwisata kuliner di sini, kalau Anda singgah di desa ini, Anda bisa menikmati suasana area sawah padi yang sangat luas dan indah di waktu pagi ya, teman-teman semua. Jadi ini adalah area sawah padi di kampung atau desa ini. Thank you.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu perkongsian dari kita tentang suasana perkampungan di Indonesia ya. Semoga bisa menghiburkan Anda semua, dan kita doakan semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi di next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.